you today. Ya, Miss berharap dan berdoa semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, Miss mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau bersama-sama belajar mengenai firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, akal budi yang berasal daripada Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, saat ini Miss mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 berbunyi demikian. Lalu mulalah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Nah, anak-anak semua, saat ini kita mau bersama-sama merenungkan mengenai sesama manusia. Nah, apa sih sesama manusia itu? Yang dimaksud oleh sesama manusia itu seperti apa sih? Nah, yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkannya. Nah, dalam Perjanjian Lama memakai kata sesama itu sebagai terjemahan kata Ibrani, Amit, Karof, dan Rea. Nah, kata Ibrani Rea mempunyai arti yang lebih luas daripada sesama bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia. Nah, kata Rea dipakai juga untuk benda-benda tidak bernyawa. Kejadian 15 ayat 10, yang satu di samping yang lain. Tetapi kata itu dapat juga dalam arti teman atau tetangga dekat. Amsal 27 ayat 10, kekasih. Kidung Agung pasal 5 ayat yang 16, juga suami dalam Yeremia pasal 3 ayat 20. Nah, apabila Rea dipakai mengenai orang tertentu, maka artinya ialah seorang yang bertindak atau seyogianya harus bertindak. Mazmur 38 ayat 12, sebagai kawan, apabila Rea dipakai secara tidak tentu, maka kata itu terikat dengan orang-orang terhadap mana orang hendaknya bertindak sebagai kawan. Rea sering sejajar dengan Aka, saudara, seorang sanak dipertentangkan dengan yang lain dalam keluarganya, orang Ibrani dengan orang kafir, dan akhirnya orang Kristen dengan non-Kristen. Nah, sedangkan Karaf dan Sekam mengungkapkan hanya orang yang dekat secara geografis ataupun fisik. Nah, adalah baiknya dan pentingnya mengasihi seseorang karena ia adalah bagian dari anggota keluarga kita. Tetapi adapun sama baiknya dan pentingnya mengasihi seseorang meskipun dia adalah orang lain atau dia di luar lingkup keluarga kita. Nah, bagaimanapun keadaan orang tersebut. Nah, di dalam Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi setiap orang tanpa terkecuali dan memandangnya sebagai sesama manusia. Nah, yuk kita mau memperhatikan beberapa contoh yang diberikan Alkitab kepada kita mengenai mengasihi sesama manusia. Nah, Alkitab mencatat perlakuan seorang perempuan bernama Rahab, bangsa Yeriko, yang memperlakukan sesamanya dengan baik. Dalam Kisah Rahab menyelamatkan kedua pengintai Israel di dalam Yosua pasal 2. Nah, Alkitab juga mencatat kisah perumpamaan, yaitu perumpamaan seorang Samaria yang murah hati, Lukas pasal 10 ayat 36. Dalam kisah ini dengan jelas Yesus ingin mengajarkan bahwa sesama manusia bukan berbicara tentang orang yang sukunya sama dengan kita, bukan juga berbicara tentang pekerjaan, jabatan tertentu, tetapi sesama manusia adalah semua orang tanpa terkecuali. Nah,
firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mengasihi seseorang, itu kita tidak memandang, kita tidak pilih-pilih orang. Ketika kita berteman, kita tidak pilih-pilih orang. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Nah, begitu juga kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita tidak memandang, oh karena dia keluarga saya, ataupun oh karena dia baik sama saya mau mengasihi dia, ataupun oh karena dia memiliki kemampuan yang luar biasa, saya mau berteman dengan dia. Nah, itu semua tidak boleh dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita berteman tanpa melihat dia dari suku mana, dia tidak melihat dari kulitnya yang putih atau kulitnya yang sawo matang atau rambutnya yang keriting atau rambutnya yang lurus ataupun dari apapun. Nah, karena setiap kita manusia diciptakan Tuhan berbeda. Tapi perbedaan itulah yang membuat kita menjadi luar biasa. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, anak-anak, biarlah renungan kita pada hari ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi sesama kita. Dan kita memahami bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Kita telah selesai mendengarkan renungan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya renungan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan ini mengajar kami untuk kami saling mengasihi sesama kami. Kami tidak boleh mengasihi secara pilih-pilih, tapi kami mengasihi semua orang tanpa memandang dari suku manapun dia, ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amen.